jam 6.45.50, Balai Bomba dan Penyelamat Sentul, kita telah menerima panggilan kebakaran, iaitu di alamat nombor 10 Dataran Tungku, Bukit Tungku. Dan Balai Bomba bertindak adalah Balai Bomba Sentul, Balai Bomba Bantuan, Balai Bomba Atamas dan Balai Bomba Taman Tun. Kekuatan anggota seramai 20 orang anggota, lain-lain pangkat. Jentera yang terlibat ada sebanyak 3 jentera, 2 FRT dan 1 water tanker. Dan kebakaran telah dikawal pada jam 7.12 minit. Dan kebakaran menyebabkan rumah banglo satu tingkat berkeluasan 80x50 kaki dan tiada mangsa yang terlibat. Unsur kianat, kita masih dalam siasatan pihak forensik lah, pihak forensik bomba lah. So tiba-tiba lagi adalah kita tak boleh nak estimate lagi sebab segala bukti dan bahan-bahan bukti, evidence dan sebagainya, pihak forensik akan ambil untuk pengesahan di mahkamah lah. Penghuni dipahamkan rumah ni dijadikan untuk dijual, dan saya telah menghubungi pihak property untuk menanyakan siapa owner dia dan minta owner datang ke lokasi lah untuk estimate berapa kerugian dan sebagainya.